Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bagas di channel Bagas Family Official tentunya. Hari ini tanggal 24 Juni 2024 kita berada di agen atau loket Adi Prima Kota Palembang yang beralamatkan di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2 KM 11 Kota Palembang ya. Di depan kita sudah ada satu unit Adi Prima 360. Ini batangan Mang Aceng ya, yang bawa Mang Aceng Palembang Jakarta ya tracknya ya. Nah, ini kelasnya premium class dengan konfigurasi seat 22 berjumlah 26 seat ya. 28 seat. Menggunakan sasis dari Mercy 1626 ya. Yang bisa kita lihat dari bagasinya, space frame ya, bagasi tembus, bisa memuat barang banyak. Dan menggunakan body buatan karoseri Adi Putro, yaitu Jetbus 3 SHD ini ya. Udah bagasi plong tambah SHD lagi, jadi muat barang lebih banyak. Seperti inilah ya bentukannya dari kiri. Mantap. Di bagian bawah velgnya sudah full aluminium atau velg Alcoa tentunya. Di depannya diberi ring berwarna merah dan bot-botnya sampai warna silver juga ya, atau stainless. Kita bergerak ke bagian depan. Seperti ini bagian depan dari Adi Prima 360 teman-teman ya. Dari atas kita lihat ada tulisan Jetbus 3 SHD premium class Jakarta Palembang. Bisa ada rotatornya nih teman-teman ya. Ruby ring ini pasti ada di setiap unit Adi Prima ya, ruby ringnya. Julukan atau gimana ya, kayak petanda gitu ya. Itu di kaca bawah ada strobo satu tumpuk. Habis itu ada boneka-boneka Hello Kitty, Lotso. Oh ya, di atasnya ada dua tumpuk apa teman-teman? Strobo ya. Mantap. Di bagian depan standar aja ya, headlamp-headlampnya. Mantap. Platnya B7247CGA. Mantap. Ini salah satu unit yang Bagas suka karena apa? Karena livery-nya, teman-teman. Nah, ini kita mau bergerak ke sisi kiri ya. Push. Nah, ini juga yang Bagas suka, yaitu emblemnya, tulisannya warna chrome ya. Ini itu Mercy. Depannya chrome-nya logo Mercy teman-temannya. Ini PT Dwi Madi Sentosa. Mantap. Oke, kita bergerak ke bagian belakang teman-temannya. Nah, ini bagian belakang dari unit Adi Prima 360 teman-temannya, standar aja. Di kota Palembang itu bawahnya tulisan pariwisata ya. Nah, ini sudah ada strobo, full strobo 5 tumpuk ya. 6 tumpuk deng. Di kisi-kisi angin atas 3, di tengah 1, 2 nih. Mantap. Standar aja ya ke bagian belakang. Nah, ini ada emblem Mercy-nya. Tapi nggak kelihatan lagi bagasi. Nanti pas sudah tutup bagas sorot lagi ya. Nah, ini dapur pacu dari Mercedes-Benz 1626 Adi Prima 360 ya. Atau kalau kode di kaca sampingnya Mercedes-Benz 900. Wih, mantap ya, luas ya. Maksudnya dia kayak lebih luas gitu ya. Biasanya kan mesinnya agak kesini ya, tapi ini kayak ada jaraknya gitu. Mantap. Ini mesinnya, dapur pacunya teman-teman ya. Electrical. Untuk suspensi unit ini sudah menggunakan suspensi balon, yaitu air suspension transmission. Jadi makin nyaman tontonnya kalau udah pakai Mercy 1626, apalagi udah balon ya suspensinya, jadi lebih nyaman. Mantap. Untuk pemesanan tiket Adi Prima bisa langsung hubungi nomor tersebut teman-teman.
08 12 13 82 07 00. Ibu Marni atau sering kita panggil Omba itu kan ya. Nah ini jurusan Jakarta, Bekasi, Bandung, Bogor ya. Iya. Jadi kalau yang ke Bogor dia yang subclass ya, yang itu ya. Itu yang belakang subclass. Kalau yang eksekutif plus itu ke sampai Bekasi ya. Mantap. Oke, dengan kita masuk ke dalam unit AP360. Batangan mengaceng teman ya. Ini bagian trailnya ya. Sudah ada dua seat untuk connect. Ada head unit. Ada modul juga tuh, modul apa ya? 226 teman ya. Ada kursi kulit. Di kaca atas ada dua strobo dan boneka-boneka lah. Nah ini salah satu unit yang pakai sekat ya. Yang lain tuh nggak pakai sekat. Yang ini pakai sekat malah. Jadi menambah kesan premiumnya ya. Nah ini hot seatnya, seat 1, 2, 3, 4 ya. Pandangan luas dan legroom yang luas. Nah ini yang paling dekat dengan dispenser tentunya. Nah, bisa menyeduh air panas, kopi, teh, gula nih. Sudah disiapkan semua ya, cupnya, kotak sampahnya ya, jangan buang di sembarangan, ada kotak sampah. Dan paling depan ini mendapatkan pandangan apa ya namanya, untuk nonton TV lebih puas gitu ya, soalnya paling depan. Ini paling depan ada dua TV ya. Nah ini untuk bagian kompartemen penyimpanannya. Dilapisi kulit berwarna biru ya. Ini step-nya sudah diberi snack ya. Ini berarti kalau yang kosong berarti penumpangnya nggak naik dari Palembang nih. Tuh. Ini kosong kan 4, berarti nanti di agen sirkuit berikutnya. Soalnya ini unit full seat hari ini berangkat ya. Nah, ini labelnya ya. Kalau 22 berarti yang di dekat lorong, 21 yang dekat jendela ya. Mantap. 28 seat teman-teman ya. Tapi yang 28, 27 gak digunakan, sampai 25 doang. Ini snacknya ya. Tuh. Sudah mendapatkan bantal dan selimut. Ini smoking areanya teman-teman. Bergabung dengan toilet ya. Toiletnya warna biru juga. Nah, ini ada Mang Aceng. Iya. Udah mandi, Bang? Udah. Full seat ini hari ini. Buat persiapan mandi, buat persiapan berangkat. Oke. Okay. Yeah. Udah jam 10. Jam 10 ini keberangkatan jam 11 teman-teman ya. Ini bagas untuk di seat 12 ya. Itu masih jauh. Tinggi bagas 161 ya. Jauh tuh ya legroomnya tuh. Bisa full selonjor. View pun masih terlihat ya ke depan. Hand louver AC-nya teman. Mantap. Coba kita keluar lagi teman ya. Seat bayar rimbangnya cana nih. Nyaman. Nah ini jam 11 kurang, penumpang udah pada datang semua teman-temannya. Ramai di dalamnya. Ini yang wajib tuh, pempek. Nah, tadi Mang Aceng lagi siap-siap, berarti ntar lagi unit bakal dihidupkan teman-temannya. Lewat 20 unit mulai dipanaskan kemarinnya oleh Mang Aceng.
10 lewat 20 ya. Dari Jambi.